6. Ada lagi? Rambut gondrong. Eh, jangan naik dong. Tasnya dibuka, Bu. Gondrong. Setelah melakukan pemeriksaan awal, dilanjutkan gelar perkara hari ini, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan dan pengadaan proyek-proyek barang dan jasa di lingkungan Dijen Perhubungan Laut 2016 sampai dengan 2017 yang diduga dilakukan oleh ATB selaku Dijen Perhubungan Laut, dan KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan sejalan dengan penetapan ya dua orang sebagai tersangka, yaitu ATB ini Dirjen Perhubungan Laut, kemudian KPK selaku Komisaris PT AGK. Tangguh.